Waalaikumsalam. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Oh, bawah habis kelas eh. Sorry. Saya ingat memang tak perasan. Okay, tak apa. Okay, saya dah upload semua kelas kita yang terkini dalam YouTube. So, boleh tengoklah untuk okay, untuk dapatkan yang the latest punya kelas kita yang pada minggu lepas. Okay. So kita continue yang mana kita stop pasal yang share method tu. Okay. So hopefully awak still ingat lagi eh. Yang mana kita ada discuss untuk immediate settlement bagi apa bagi Sam. Okay. Okay, sebelum tu attendance tolong tolong sign in eh. Okay. So saya recap balik lah supaya awak boleh ingat balik. Okay. So kalau mengikut Shemamut punya approach, okay. Dia menggunakan rumus 4.4 ni. Okay, saya dah bagikan dekat awak contoh yang ni. Okay. So dan kita kena kira lah what is the value of C1, C2. Okay. Dan yang agak tricky sikit adalah IZ dan ES. Okay. So IZ ni based on type of foundation, sama ada dia flexible. Eh, sorry, sama ada dia adalah apa nama ni, square ataupun circle. Circular punya footing. Ataupun dia adalah straight footing. Okay. Manakala ES ni dia bergantung kepada result ataupun equipment yang digunakan dalam soil investigation. Jadi kalau dia menggunakan SPT, iaitu dapatkan number of blow and so dia kena darab dengan 766. 766. Manakala kalau dia menggunakan CPT, dia based on type of foundation juga. Result dalam QC, iaitu iaitu dengan darab 2.5 kita akan dapat square ataupun circular punya foundation bagi ES. Manakala kalau kita darabkan dengan 3.5 bagi straight footing, kita dapat dia punya ES value. Okay. So IS bergantung kepada this number. Yang ni dah memang ditetapkan oleh Shemerman. So awak guna saja dan dia bergantung pada kedalaman. Okay. So kalau square circular footing dia sampai 2B saja, iaitu 2 kali lebar bagi foundation tersebut. Manakala kalau straight footing dia pergi sampai 4B. Okay. So yang ini bila kalau nak periksa akan diberilah, tapi sekarang awak periksa pun mungkin secara apa online, so awak boleh refer lah. Okay. Jika ada pun ataupun diberi projek pun awak boleh refer directly kepada this formula. Okay. So kita pergi pada contoh eh. Sebab itu saya terpaksa skip contoh sebab saya rasa ambil masa yang lama untuk present ataupun untuk discuss. Okay. Saya kena lukis balik. Okay. So awak kena beri tumpuan lah ataupun yang saya akan lukis ni supaya awak nampak macam mana nak selesaikan masalah yang ini. Dia stop ini. Okey. So tengok pada keadaan ini yang mana kita ada okey, dah sama awak refer kepada notes yang saya bagi tu. Okey. So saya pun dah lukis sebelum ni tapi saya ulang balik lah eh. Okay. So kita imagine ni adalah dia punya ground level. Okay. Dan kita ada footing. Kita ambil lah kes yang ni, dia adalah square footing. Dia bagi tahu dia punya apa, dia punya area 3, darab 3. Okay. Dan kedalaman yang ditanam ataupun DF tersebut adalah sama dengan 1 meter. Jadi sama 1 meter. Okay. Okay.
Sebab saya nak terangkan awak sebab dia ada kaitan dengan apa SPT value nanti. Okey. So maklumat yang awak dapat, dia punya loading yang akan dikenakan adalah 1500, okey. So that is kilonewton untuk load. Okey. So dalam kita punya C1 C2 dia ada Q0, okey. Dia ada Q eh. Okey. So kita boleh selesaikan yang ni dulu sebab kita dah ada segala maklumat tersebut. Manakala untuk Q0 adalah beban yang stress yang akan dikenakan ke atas foundation. So kita akan katakan bahawa 1500 dibahagikan dengan 3 darab 3. Okay, so that is the Q0. Okay, manakala untuk Q, okay, for the Q, based on the unit weight of the soil, okay, iaitu 18. So directly 18 darabkan dengan 1. Okay, so kita dah selesaikan initial value yang kita perlu masukkan dalam our equation. Okay. So antara tambahan lagi maklumat, kalau awak perasan dia beritahu 5 tahun eh. Okay, so T kita akan tahu untuk masukkan dalam C2 tu kan. Okay, C2 kita akan masukkan untuk 5 tahun punya bacaan ataupun value. Okay. C2 kita akan masukkan untuk 5 tahun nanti. Okay. So nampak apa yang saya share ni kan? Hello? Nampak doktor. Okay, okay. Okay. So dalam masa sama tu awak tengoklah balik rumus tu. Dia ada C1, okay, C2. Okay. So dalam C1 tu dia ada Q dan Q0 lah. Okay. Dia ada Q dan dia perlukan Q0. Okay. Dan dia ada T juga yang perlu dimasukkan. Okay. Okay, settle. Okay. So now kita akan tengok pada soalan dia pula. Ataupun maklumat tambahan. Contoh maklumat tambahan adalah dia punya apa nama ni SPT. Kan dia menggunakan SPT. So kalau untuk convert untuk dapatkan ES, okay. So kalau daripada N value, dia mesti darabkan dengan 766. Okay. So this maklumat penting dan kita kena gunakan waktu kita nak selesaikan masalah bagi kes yang ini. Okay. So kalau ikut Syed Mahmud, dia menyatakan bahawa bagi square ataupun circular footing, dia efektif yang dia ambil kira sehinggalah kepada 2B saja. Okay. So maknanya kalau 2B, so this 3, when we times by 2, it will become 6 lah. Okay, so kalau 6, dia akan jadi contohlah kita ambil 6 meter. Okay, so segala maklumat sehinggalah kepada 6 meter di bawah eh, maksud saya di bawah foundation. Ah, yang ni ada tricky sikit eh. Di bawah foundation kita kena ambil kira. Okey. Jangan awak ambil atas sebab okey sekarang mana-mana proses of loading ataupun consolidation hanya berlaku di bawah foundation bukan di atas. Okey. So kalau diambil kira di atas dia akan jadi 7 meter lah. Okey. Sebab apa? Sebab dalam kita nak tentukan nilai of ES, kita akan refer kepada SPT value. Okay. So based on SPT, normally SPT akan dibuat pada ground level. Contohlah ni equipment dia, saya illustrate lah dia punya equipment kan. Okay. So dia akan penetrate sehinggalah kepada kedalaman berapa meter tu? 8 meter kan kalau ikut pada bacaan. Okay. So 8 meter. Okay. So kalau based on drawing yang saya buat ni 0 sampai 6, ia ni akan menjadi berapa meter? 7 meter kan? So yang ni 8, maksimum dia pergi pada 8. So yang ni akan jadi 1 meter. Okay. Ni akan jadi 2 meter. Saya tak guna scale lah, nanti kalau awak nak buat, kita awak guna grid paper betul. 3, maka salah saya. 3, 4, tak cukup lah tak. Jadi tak kemas lah. 5, 6. Okey, contoh lah. Okey. Okey, 6 meter eh. Okey. So for every 1 meter, awak akan dapati ada value of N. Okey. So kalau yang ini 6, tengok pada dia, tengok pada soalan. 9, 10, 8,
12, 13, 17 dan 23. Okay. So this is the value yang digunakan ataupun ada dalam SPT. Okay. So clear eh? Okay. So now kita ada dua kaedah. Sama ada kita nak convert ataupun kita guna dahulu value-value, nanti at the end kita boleh convert. Sebab kalau kita convert dia akan jadi value yang besar. So susah untuk kita selesai. Susah untuk kita plot ataupun produce a graph. Okay. So yang kita akan consider sampailah kepada 6 meter di bawah footing. Okey. Okey, ada soalan setakat ni? Hello. Hello. Tak ada eh. Okey. Sekarang saya nak lukis dia punya apa saya padam dia. Saya padam yang tak perlu ikut. Yang ni awak tahu lah 1 meter kan. Oh, saya nak lukis dia punya ES. Okay. Okay. So, okay. Sekarang saya dah nyatakan sebelum ni bahawa contoh eh. Okay, sampai 6 meter kita draw this. Yang ni awak kena buat dalam kertas graf supaya cantik. Okay, so awak kena imagine untuk selesaikan masalah yang ini. Okay, awak kena ada satu skill untuk Y, iaitu dalam, dan untuk X awak kena ada dua skill. Maksud saya skill tu adalah satu adalah untuk mewakili I S, okay, iaitu I lah sendiri kan. Okay. Dan satu lagi IZ. Okay. Dan satu lagi adalah untuk mewakili, kalau awak nak buat apa-apa pun boleh. So dia ada tiga exist. Mewakili E. Okay. E S. Okay. Ataupun awak guna dulu SPT number sebagai M. Okay. Kalau tengok pada yang contoh dalam buku ni, dia guna N dulu. Okay. So, kita dah tahu value of IZ tersebut, yang mana based on the notes, dia tahulah apabila. So, kita buat yang scale ni scale untuk IZ lah. Contoh dia pergi maksimum, dia pergi 0.5 kan. So, dalam kita punya graph paper tu, ni jadi 0.1, ni jadi 0.2, ni akan jadi 0.3, okay. 0.4, 0.5 eh. Okay. So yang ni akan jadi 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter, 5 meter, 6 meter. Okay. So dia katakan bahawa pada Z persamaan kosong, IZ persamaan 0.1. Okay, so yang ni awak punya 1 point. Okay. Dan bila Z persamaan 0.5, B, IZ persamaan dengan 0.5. Okay, so 0.5 maksimum pergi. Okay, 0.5B iaitu 3 darab 3 darab 0.5 dia akan jadi 1.5. So kat sini kan. Okay, lebih kurang situ lah. Di sini. So dia akan jadi ni. Okay. Dan yang terakhir pada 6 dia akan jadi kosong. Okay. So this is 6. Okay. So this is the image for apa nama ni? Awak punya IZ. Okay. Okay. Untuk SPT value. Okay. Memudahkan awak adalah dengan kita pun buat apa nama ni? Scale. Tetapi yang ni scale lain. Dia akan jadi 5 contoh. Sebab maksimum dia akan pergi sampai 20. Ialah 20 kita katakanlah sebab dia ada 5, 10, 15, 20. 5, 10, 15 dan 20 eh. Okay. So tugas yang sama. Plot saja pada setiap kedalaman. Okay, dia akan jadi 6.
Contoh kan. Okey, 6. Lepas tu dia 6 tak dikira eh. 6 6 di atas. Okey, kena faham eh. 6 di atas. Okey, so 6 takkan diambil kira, kita ambil pada 2 meter terus. Okey. Sebab 6 1 meter pun tak dikira dalam kes ni. Okey. So kita ambil pada 2 meter terus. Okey, so kalau 2 meter dia akan menjadi apa ni? Menjadi mana 6 kat sini, 6 kat sini contoh, 6 sini. Kita buat sini 6. Daripada 2 meter dia akan jadi 9. 9 saya agak-agak lah. 9. Lepas tu 3 meter dia akan jadi 10. 10. 4 meter dia akan jadi 8. Lepas tu 5 meter dia akan jadi 12. Lepas tu 6 meter dia akan mana next punya 6 meter dia akan jadi next punya 5 meter, 5 meter di bawah apa di maksudnya di bawah 14 dia akan jadi 13. Okey. Dan yang terakhir yang kita hanya pakai adalah 17. Okey. So this is the pattern eh. Okey. So sekarang untuk mudahkan kita lah, maksud saya untuk mudahkan calculation yang mana kita nampak dia punya pattern tak ada jauh sangat beza. Okay. Makna saya kalau yang ini 6, apa nama ni, 9, 10, 8, 12, 13, 17. Okay. Untuk mudahkan calculation kita, kita divide kepada dua group sajalah. So maksud saya yang ini akan jadi satu grup, okey, iaitu 1.5 okey kedalaman dan 1.5 sehingga 6 adalah second group. Okey, melainkan melainkan kalau awak perasan okey saya conteng guna warna lain. Okey, melainkan kalau awak perasan this pattern untuk SPT dia begini, okey. Manakala satu lagi pattern di bawah tu dia jadi pada value yang besar. Okey. Ah, yang itu ya contoh bukan sorry okey kalau tengok pada ini okey sorry sorry tengok pada ini pattern dia lebih kurang sama semua kan. So tak ada isu lah. Okey. Melainkan eh kalau saya padam eh takut aku confuse. Ini tak akan. Okey. So melainkan dia ada grup yang ketara, okey. Contoh okey contoh for example, okey. In this group, okey in this group this is the apa the value for SPT, okey. Lepas tu ada satu lagi group dia pada area sini, okey. Dan the last group pada within this region. Okay. So dalam kes yang ini, awak kena divide kepada depth yang tertentu. Member doktor punya movement start sikit. Start. Sama nanti record clear balik. Okay. Okay. Saya rasa mungkin internet connection lah. Okay. So nampak? Nampak? Okay. Kalau kes yang ini, group dia tak nampak. Maksud saya value. Value for the N, dia tidak ketara beza sangat. Okay. Anda kata for any other question, okay, when the group is a little bit differ, okay, significantly differ, okay, so we need to separate into several groups, okay, or more than two. Okay, kalau case ni saya cadang nak buat dua boleh, tetapi example Dr. Nolly dia buat tiga, okay, so tiga dia akan ada masalah in term of kita nak interpolate the value for IZ lah. Okay, sebab kita akan gunakan average value. Okay. Faham tak? Sebab bila kita dah pecah pada beberapa bahagian, interpolation yang perlu kita buat tu yang akan jadi rumit. Manakala kalau case yang ini kita pecah pada dua, kita ada IZ 0.1 sehingga 0.5. Okay, so in term of average, IZ 0.1 campur 0.5 kita bagi 2, so dapatlah IZ 0.3
pada kedalaman 0 sehinggalah 1.5. Okey. Manakala pada kedalaman 1.5 sehinggalah kepada 6. Okey. Daripada 1.5 campur 0, kita bahagikan 2. So kita dapatlah IZ 0.75 sebab kita pakai average. Okey. So itulah agak straightforward kan. Okey, yang jadi isu kalau tiba-tiba kita ada 3 group, kita kena dapat berapa value yang ni untuk IZ? Boleh dapat kan? Boleh dapat kan? Macam interpolation lah. Maknanya kalau 0.5 bersamaan dengan 1.5, okay, 6, 0 bersamaan dengan 6.0. Okay. So berapa nilai X pada kedalaman contoh 4.5? Okay. So banyak kerja lah. Okay, dapat tangkap apa yang saya sampaikan, mesej yang saya sampaikan ni? Nak ulang balik ke macam mana? Hello? Hello? Ada data, sekejap data. Okay. Bukan, faham? Faham tak? Faham tak? Hello? Tak dengar? Yang 1.5 dengan 6.0 tu, yang tu yang mana, Doktor? 1.5 sampai 6.0 tu adalah daripada IZ punya rumus. Kan? Dia kata pada kedalaman 0.5B, okay, IZ bersama dengan 0.5. Pada kedalaman 2B, IZ bersama dengan 0. So, what is the B? Dan soalan dah bagi yang B kan? 3 kan? Ada. Ha. So B 0.5B sama dengan 1.5. Okay, so that is the value untuk depth yang dalam untuk kita plot bagi IZ tu. Hello? Okey, doktor. Boleh, boleh. Okay. Okay, so once kita dah settle semua ni, kita do the calculation. Okay, saya patah balik kepada contoh yang tu. Dr. Noli tu. Saya stop. Okay. So, dapat contoh Dr. Noli ni, dia divide into three segment ataupun group. Okay. 0 sampai 1.5 adalah satu group. Okay, so dia ambil dah semua value-value. Manakala 7.5 average. Okay, semua ni ada kebanyakan yang kita gunakan average. Okay. Contoh macam 0.3 daripada 0.1 campur 0.5 untuk IZ value. Kita bahagikan dengan 2 dapat 0.3. Okay. So daripada 1.5 sehinggalah 4.0. 1.5 sehingga 4.0, satu lagi group. Okay. IZ value sama 0.735. Okay, cuba awak kira betul tak? In term of interpolation dia. Saya rasa tak betul. Tapi cuba awak kira. Atau awak nak jadikan dia Y equal to MX ke? Boleh juga. Okay. Cuba awak kira lah. Untuk dapatkan IZ pada 4 meter. Betul tak 0.375 tu? Kita cuba kira. Atau awak dapat value lain. Faham tak soalan saya? Faham doktor, cuma tak tahu nak kira doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Ini matematik bang. Sekejap ni.
Okey. Ialah sikit cuba eh. Awak 0.5 sama dengan 1.5. Kan? Itu pada yang peringkat yang yang ni. Sekarang kita nak cari yang ini. 4. So this is 4 eh. Okey. So apa boleh kita buat? Jadikan dalam bentuk ratio lah. Go. Okey. Contoh eh. Okey. Contoh 0.5 over x sama dengan 1.5 4.0. Okey, itu satu sebutan. Okey, satu lagi sebutan. Saya cuba eh. X sama 0 sama dengan 4 point over 6.0. Okey. So kita ada X 4 darab 0.5 2. Okey, ini pun boleh dapat juga kan. 1.5. Okey, 1.5 X. So bagi 1, sorry, 1.2 bagi 1.5 sekejap. Satu point tiga tiga tiga, okay. 1.33 1.33, okay. That is the value untuk ni 1.33. So 0.5. Eh, oh tak boleh. Ya. Ini bagi 1.5. 1.33. 1.33. Kosong pun lima. Eh. Sudah ya. Ada silap ni tu. Kosong pun. 1.5 sama ni. X sama dengan 4. Empat jawab kosong kan diri dua. Okey. Dua. Oh dapat tak? Saya pun tengah mengira balik. Dapat satu pun. Dua bagi satu pun. Ini kalau ni 0.5, 0.5, 1, 1.5. Ada siapa yang dapat? Okey, okey. Okey, maksudnya x sama 1.3, okey. So kalau yang ini x sama 1.3. Okey, so 1.3 maknanya 1.3 campur 1.5 aja eh. 1.3 campur 1.5 2.8. Ya. Sudah confuse lah. Dapat? Hello? Siapa ada tadi? Dia bukan, ni bukan interpolation lah.
1.51. Sekejap. Ataupun gunakan yang apa apa nama ni sudut. Sekejap eh. Kita gunakan slope. Okay, kalau yang ini 0.1 per 1.5. Yang ini kosong. Eh, sorry, yang ini 0.5. Sorry, 0.5. Kalau yang ini apa? Yang ini adalah so, yang ini samaan dengan 1.5, 4.5. Okey. 4.5, 1.5. Okey. 0.5. Okay. Y. Y sama dengan kisah sedut. M. M sama dengan Y 4.5 bahagi dengan 0.5. Okey, dua dia maksudnya dia punya M dia persamaan dengan 2.25. Okey. So kita nak dapat nilai 4. So kalau 4 beza dia 1.5. Okay, 1.5 bahagi 1.5. Tak nampak Aizah. 2.25 bagi 1.5 bagi 1.5. Okey, kita jaga. Satu. Satu. Apa? Yang lain tak cuba lain. Saya kenapa tak dapat value yang ni? 0.5 sama dengan 1.5 X sama dengan 4. Kita boleh dengan tadi saya cuba dapatkan. Okey. Nanti saya cuba dapat kan. Saya pun saya ingat ya, saya rasa dia adalah interpolation saja sebab dia adalah satu garisan lurus. So apabila Y kita dapat dia punya gradient, kita multiply saja untuk dapatkan dia punya apa, dia punya value of apa nama value of IZ sebut pada point yang ni. So daripada point sini kita bagi dua je lah untuk dapatkan average. So itu datangnya 0.375. Ataupun mungkin tak bukan 0.375 lah. Okay, nanti saya cuba tengok balik. Okey, tak apa. Yep.
Okay. Then okay, yang tu nanti saya cuba balik eh. Okay. So dia bagi pada tiga group, then yang lain okay. So daripada nilai okay, average of n, okay, yang ni pun dia pakai average juga. Okay, this delta z akan dimasukkan ke dalam the last table tersebut. Okay. So 766 datang daripada apa, this 5745 darab dengan 7.5 dapatlah 5 766 darab 7.5 darab 7.5 darab 5745 tu 766 darab 10 dapatlah 7660 sama juga 14. Okay, so dia masukkan. So even kita bagi kepada beberapa group pun sebenarnya value dia terlampau kecil kan, 0.000227. Okay. So saya rasa kalau bagi dua grup pun dia takkan jadi masalah ataupun perbezaan. Sebenarnya masa yang fizikal pun saya ada buat di pun di whiteboard dalam kelas. Jadi saya dapati memang terlampau kecil value walaupun kita divide into certain group. So tak ada significant pun dia punya value terakhir sama ada kita bagi dua grup ataupun kita bagi pada tiga grup. Okay. Cuma menambah masa kita lah untuk kira. Yang saya nak kira tadi pun dah lupa. Okay. Senang kita buat dua grup saja. Tengok pada keadaan ni sama ada saya bila tadi dia adalah dalam segmen yang ketara ataupun tidak. Okay. Jika tidak, so kita bagi pada dua grup yang mudah. Sebab IZ ni yang agak tricky sikit untuk dapat kan. Okay. So later on Q kita dapati 167, okay, Q not, okay, Q 1 lah, Q 18 macam biasa, mana 18 dan 1, C 1 0.94, manakala C 2 kita dapati sama dengan 1.34. So di sini kita masukkan the value for the time in years, iaitu sama dengan 5. So at the end the value for the SI equal to 47. So untuk SEM lakukan sekali saja perkiraan menggunakan Shemerman method. So dia akan mewakili keseluruhan total settlement bagi SEM. Sebab SEM bila kita apply load dia continuously dia akan berlaku immediate settlement. Okay. Okay. So ada soalan? Ada doktor? Doktor, saya ada soalan. Okey, apa soalan dia? Yang tadi yang kita tak dapat tu IZ kan doktor? Haa, betul. So yang boleh, sekejap. Sekejap doktor. Yang kolom Z tu doktor, sebelah average N. Sebelah average N, okey. Ha, yang belah kiri. Okey. 1.5, 2.5 dengan 2 tu dapat ke mana doktor? Oh yang ni saya dah teramat kali ni, Iman, maksud saya kita tengok pada trend kalau dia ada beberapa group yang berbeza dari segi SPT value. So kalau case yang ni, author ni dia divide into 3 group. First group yang ni, maknanya delta Z. Delta apa? Delta perubahan kan? Perubahan kata Z. So perubahan kata Z adalah kedalaman. So pada 0 sampai 1.5, okay, this is the value yang akan digunakan. Okay, 1.5 meter dalam. So daripada 1.5 meter sehingga kepada second group iaitu 4 meter, so berapa delta Z value? 1.5 sampai ke 4, berapa? Tu 2.5 tu. Ya, tolak lah. 4 tolak 1.5 dapat 2.5 kan? Okay, so that is the second group. Okey, manakala yang grup terakhir daripada 4 to 6. Okey, berapa nilai kedalaman dia? Oh, 6 tolak 4, 2. Ha. Faham? So, okay. Yang ini yang saya kata yang isu sekarang adalah IZ ni. Okey, doktor. Ha. Doktor. Ha. Kalau kita just baca from graph tak boleh, doktor. Memang kena kira ke? Pun boleh juga. Tu saya kata buat betul-betul graf skill yang betul. So tu dapat terus. Tapi kita dapat, kita kena bagi dua balik lah. Contoh for example yang pada kedalaman 4 ni, dia dapat IZ value.
campur dengan 0.5 bagi 2. So dah, mungkin dapat 0.75. Faham tak? So Kira yang tak apalah, tak ada pengiraan, just baca draft boleh lah kan. Betul. Okay, macam tu. Tetapi logiknya boleh kira kan. Nanti dah saya check balik. Saya lupa dah. Okay. Clear eh? So, a brief introduction eh, pasal okay, then kita dah Emily settlement, saya rasa semua patut faham. Okay. Dan sebenarnya saya akan tanya lah, kalau ada masalah tolong kita, kalau kalau yang bagi yang tanya tu memang ada benda yang tak faham, kalau yang tak tanya tu saya assume semua dah faham kan. Okay. So for the consolidated settlement, this only happen for clay material saja. Eh? Okay. So maknanya clay material akan mengalami consolidation settlement dan dia akan sambung dengan secondary consolidation. Okay. Ataupun kalau dalam reference lain kita namakan sebagai primary consolidation ataupun primary settlement pun boleh. Okay. So maknanya dia adalah peringkat yang pertama dan dia akan continue dengan secondary consolidation. Okay. So sifat dia adalah non-linear dan dia adalah irreversible. Okay. Maknanya dia non-linear, dia bukan satu garisan yang lurus. Dia akan ada yang berbentuk lengkuk ataupun parabolik. Okay. Dan dia disediakan sebagai dia tak boleh patah, dia apa, dia kalau kita undo dia tak boleh patah pada kembali balik pada keadaan yang asal. Okay, dan dia adalah time dependent. Maknanya the value for the settlement, okay, will depends on the time. Okay. Okay, so analogi dia begini. Okay, kita assume what we call as the source skeleton tu as a spring. Eh? Spring, this is we call as a spring. Okay. Okay. So skeleton sebab adalah spring dan udara dalam this diagram ataupun this device kita istilahkan sebagai air. Okay. So dalam keadaan valve ditutup, okay, ni ada valve ni, eh, okay, maknanya nak membenarkan udara untuk keluar. Bila kita apply load, okay, load tersebut akan diambil kebanyakannya oleh air. Okay, disebabkan drainage tak ada. Okay, drainage di close. Okay. So once we have a drainage system, okay, dan logiknya tanah akan ada drainage system sendiri lah. Okay. So air akan keluar. Okay, water will dissipate. Okay. So under a certain condition, dia akan mencapai keadaan yang stabil yang mana air tersebut akan dikeluarkan dan air yang sedia ada akan berada dalam keadaan yang kekal. Okay. Manakala berat dia akan ditanggung oleh source skeleton dengan air yang ada dalam keadaan yang paling efektif. Okay. So ataupun contoh yang lain, kalau awak ada sponge yang basah, awak apply load. Okay, air still lagi ada dalam sponge tersebut. Okay, manakala air yang berlebihan akan keluar. So that is the concept of consolidation settlement. Okay. So untuk consolidation settlement, untuk dapatkan the consolidation characteristic ataupun properties, kita kena uji menggunakan mana-mana equipment yang ada di makmal. Tetapi equipment yang biasa digunakan adalah odometer test. Okey, saya pergi penerangan tentang odometer test dan kita boleh stop kot untuk kelas kita pada hari ini. Okey. So this is the setup untuk odometer test. Okey. So tanah yang akan diuji adalah tanah jenis tanah clay ataupun tanah liat. Okey. Pasir tak sesuai. Okay, mungkin ada campuran tanah liat dengan tanah klodak, iaitu silt soil. Okay.
dan mungkin ada pasir, tapi dominan adalah tanah liat. So soil akan dimasukkan. Okay, diameter, okay, this is side view, eh. Diameter for dia dalam bentuk ring, maknanya dia dalam bentuk bulat. Okay, so diameter bagi this specimen lebih kurang 50 mm. Okay, 50 mm, 50 ataupun 5 cm saja. Okay, dan thickness normally 20 mm. Okay, thickness dia, thickness bagi sampel tersebut. Okay, so dia menggunakan porous stone atas dan bawah, disebabkan porous stone ni dia mampu untuk memberi kekuatan kekuatan yang sekata. Dalam masa sama, dia hanya membenarkan air untuk keluar saja daripada semasa proses consolidation. Okey, mana poros ni, mana batu yang ada liang-liang yang membenarkan air untuk keluar, menyebabkan bila kita apply load, process of consolidation tersebut berlaku. Okay, so this confining ring terdiri daripada metal punya material, dan dia tidak membenarkan berlaku expansion. Okay, maknanya dia rigid. Okay, so maknanya this consolidation settlement ataupun consolidation procedure hanya menyebabkan a vertical punya deformation saja, ataupun 1D. Setengah setengah reference dia katakan ni adalah one dimensional consolidation test. Okay, kalau ada buku dikatakan odometer test. Okay, so waktu uji kaji kita akan kenakan load, dan load yang akan dikenakan dikenakan pada setiap sela sela apa sela load yang tertentu dalam 24 jam. Okay, so kita akan biarkan dia settle sehinggalah 24 jam, dan setiap kali kita test kita akan ambil reading. Okay. Okay, ni setup dia. Saya rasa awak boleh baca. Okay. Okay, dan ini adalah actual punya device. Okay. Okay, dia dia menggunakan dead load, iaitu berat yang diletakkan di atas sistem. Okay, dan dia ada gauge. Kalau pasal gauge ni adalah, okay, ni gauge ni adalah untuk mencatat deformation ataupun kadar perubahan dalam dalam apa, dalam ke atas sampel tersebut. Okay, so kita kena catat yang ini, dan dalam masa sama seorang kena catat masa. Okay, mesti catat masa, sebab pada peringkat awal saya beritahu tadi, bagi consolidation dia adalah time dependent. Okay, dan sampel perlu dimasukkan di dalam air. Okay, supaya tiada proses pengeringan berlaku. Jika dia nak start kering, kita kena tambah air. Okay, dan dia adalah lateral confined sebab dia menggunakan a rigid confining ring, dan dia adalah one dimensional flow. Okay, dia menyangka satu saja perubahan yang berlaku. Okay, dan kita assume dia adalah constant permeability, mana tanah tu tanah yang jenis material sama, so dia akan constant permeability. Okay, dan boleh di measure menggunakan this device odometer. Okay, so this is all the assumption yang dibuat. Okay, so in term of value nanti kita akan discuss for the next punya class. Okay, so setakat tu saja kot untuk hari ni. Nanti saya cuba selesaikan untuk Syed Mahmud punya calculation tu. Saya dapat ni saya share. Okay, so setakat saja kot. Sebarang soalan boleh tanya dalam grup, eh. Tapi awak senyap dah hari ni. Penat kelas. Ha? Awak penat kelas, eh? Tak ada lah. Yalah, saya pun lagi penat. Okay, so kita jumpa hari apa? Hari Rabu kan? Islam. Yes, Rabu. Selamat puasa bagi yang beragama Islam. Selamat puasa juga, Rata. Dan semua. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good afternoon. Terima kasih, Rata. Thank you, Rata. Thank you, Rata.